Walau walau walau, hello guys. Jom hari ni kita buat fluffy cinnamon rolls. Sangat fluffy, confirm korang suka. Okay, jom kita buat. Okay, pertama sekali korang perlukan tepung gandum dan juga gula caster. Okay, gaul-gaulkan rata. Kemudian korang perlukan susu full cream yang korang dah suamkan sekejap. 1 biji telur. Butter, melted butter. Dan juga sedikit instant yeast. Kemudian korang campurkan dalam bahan kering tadi. Okey, korang kacau sampai jadi dough macam ni. Kemudian korang uli guna tangan. Dia akan melekit-lekit sikit tapi tak apa. Korang teruskan uli sampai dia kurang melekit. And then korang sapukan sedikit minyak dalam bekas tadi. Korang masukkan balik. Kemudian kita wrapkan dan rehatkan selama dalam 30 minit macam tu. Okey, untuk inti cinnamon korang perlukan butter, brown sugar, cinnamon powder dan juga cornstarch. Korang kacau-kacau sampai spreadable macam tu. Okey, dough tadi dah naik 2 kali ganda dah. Kita tumbuk-tumbukkan bagi semua angin keluar. Kemudian kita uli-uli sekejap. Waktu ni memang dough takkan melekat pada tangan dah tau. Okey, sediakan silikon mat. Kita tabur sedikit tepung and then kita uli sekejap je bagi semua angin keluar. Okey, kemudian kita canaikan. Okey, canaikan sampai jadi rectangular macam tu. Okey, kemudian korang sapukan spread yang kita baru buat tadi. Okey, spread cinnamon roll tu. Okey, and then kita gulung-gulungkan bagi sampai kemas. Okey, pastikan dia ketat dia kat dalam tu. Okey, and then korang perlukan benang dan potong macam tu. Okey, pastikan korang guna benang tau, jangan guna pisau. Okey, nampak cantik kan? Okey, and then korang susun dalam loyang 9. Okey. Okey, ini bergantung pada ketebalan cinnamon roll yang korang potong. Okey, saya main potong je, so himpit-himpit je dalam loyang. Okey, kemudian korang rehatkan selama 10 minit sampai dia kembang sikit. Baru kita bakar, okey. Bakar dalam preheated oven 170 darjah Celsius 20 hingga 30 minit. Okey, untuk glaze dekat atas, kita buat cream cheese glaze. Korang perlukan butter, caster sugar, cream cheese dengan full cream milk. Okey, yang ni pun sama. Korang gaul-gaul je sampai korang dapat tekstur yang korang nak, okey? Jangan likat sangat. Ha, macam tu dah okey. And then dah siap cinnamon roll kita. Okey, pastikan dia ada golden brown kat atas macam tu. Okey, kemudian korang ambil glaze cream cheese tadi. Kita sapukan atas setiap cinnamon roll. Sapukan waktu panas-panas, okey? Okey, cinnamon roll kita dah pun siap. Okey, senang sangat kan nak buatnya. Tak payah nak beli pun guys. Kat luar jual mahal betul. Kalau teringin buat je sendiri guna resipi ni. Alright, nampak tak lembut? Sangat sedap. Rasa cream cheese tu masam-masam sesuai dengan cinnamon roll kita yang manis. Okey, korang jangan lupa cuba okey? Bye-bye.